duduk di situ, lepas tu tebuk bukit jadi tempat duduk bagi mereka. Ni Allah royak di dalam Al-Quran beberapa tempat, iaitu nyawatan hituna minal jibali buyuta. Kamu hei kaum 'Ad, tebuk ataupun pahak bukit sebagai rumah tempat duduk. Ini nak ya katanya usaha manusia pada zaman itu tebuk bukit, pergi duduk dalam bukit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فاتقوا الله وأطيعون. Ayat 123 sampai 131 surah Asy-Syu'ara. Masuk kisah Nabi Hud dengan kaum dia pula. Allah Taala firman dalam ayat-ayat ni, iaitu nya hubungi dengan kaum 'Ad. Satu kumpulan yang berada di Hadramaut di Yaman. Di satu tempat yang bernamanya Ahqaf. Sehingga Allah Ta'ala namakan satu surah di dalam Al-Quran, iaitunya Suratul Ahqaf. Iaitunya satu tempat yang adanya tempat lembah dan bukit. Bukit batu yang kaum 'Ad ni duduk di situ, lepas tu tebuk bukit jadi tempat duduk bagi mereka. Ni Allah royak di dalam Al-Quran beberapa tempat, iaitu nyawatan hituna minal jibali buyuta. Kamu hei kaum 'Ad, tebuk ataupun pahak bukit sebagai rumah tempat duduk. Ni nak ya katanya usaha manusia pada zaman itu tebuk bukit, pergi duduk dalam bukit. Nah, boleh jadi tak ada rumah nak duduk ataupun berasa katanya tak padai dengan duduk di rumah. Rumah ada dah, tapi nak kita tebuk bukit lagi. Kaum 'Ad ni adalah orang yang deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul, terutamanya Nabi Hud yang dihantarkan ataupun yang dilatih menjadi Rasul kepada mereka. Nabi Hud ni nama dia Hud bin Shalih bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Anak cucu Nabi Nuh belakalah. Itu Nabi Hud ni. Hidup dia iaitu 2500 tahun belum pada Nabi Isa dilahir, sehingga 1200 tahun sebelum Isa dilahir. Maknanya cuang wela kon krisakarat hidup dia. Lepas tu itulah saya baca sesuatu kepada kita. Hidup dia ni adalah hidup di Yaman sekali dengan kaum dia, iaitunya kaum 'Ad. Lepas tu gi mati dia ni, ada setengah royak katanya matinya di Yaman dan ada setengah royak katanya matinya di Dimash. Dimash iaitunya di Suria. Ini ada khilaf ulama, katanya Nabi Hud mati di mana kubur dia. Jadi apabila kita tengok ayat yang Allah Taala firman dalam surah ni, walaupun panok-panok tu hasbuk, ayat panok-panok-panok-panok, tapi kisahnya disebut di dalam beberapa surah yang panjang. Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Iaitu apa?
satu contoh lagi tentang kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala disebabkan kekufuran mereka ialah Ad. Ad ni wallahu a'lam lah, sama ada nama orang ataupun nama kumpulan, tapi terkenal dengan Ad. Kalau dia puak-puak Nabi Soleh ni terkenal dengan Thamud. Hak tu herayat banyak dan dia kera'i apabila sebut Ad, sebut Thamud. Dua-dua kumpulan ni sekali sama. Sebab apa? Jadi orang yang banyaknya deraka kepada Allah. Sehingga puak-puak dia rakyat katanya, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada puak kami? Jadi kecek tu kecek kedebel panggil. Kecek tunjuk kepada diri sendiri. Siapa lagi nak hanalai lebih pada puak aku? Ha, tu gitulah. Allah rakyat, fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka itu takabur. Angin kedebel di atas muka bumi ni dengan tak benar sama sekali. Masya Allah. Nah, tetap kalau saudara mereka Nabi Hud berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ni sore pula tak Nabi duk gi royak kepada kaum dengan lemah lembut, takutlah pada Allah, ingat molek dia diraka kepada Allah, Allah akan waktu turun bala akibat buruk. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Ini acak-acak kali Allah ulang di dalam surah Asy-Syu'ara ni, inni lakum rasulun amin. Nabi Nuh pun sebut macam tu, ni Nabi Hud sebut macam ni, lepas pada ni Nabi Saleh sebut macam tu pula, lepas pada tu Nabi Syu'ib pula sebut macam ni lah juga. Inni lakum rasulun amin. Aku ni adalah rasul yang beramanah yang safa ajari Allah kepada kamu semua. Lepas pada tu fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu takutlah kamu kepada akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Ini seruai pesannya rasul kepada kaum. Sebut lagi kata-kata Nabi Hud ni, onye, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Maknanya hadap mengajar, hadap royak, tak ada nak upah, tak ada nak duit walaupun sekup, walaupun seter. Kecik mudah-mudah lagi tu. Balasaku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Sama ada balasai di dunia, lebih-lebih lagi balasai di akhirat. Nabi Hud kecek lagi. Sebut lagi. Sebab apa? Sebab lama dah duk tengok pertikam puak-puak dia. Rasa kerah. Tak boleh terima ajaran. Maka Nabi Hud kecek. Royak, royak, royak. Royak di sini tak ada duk nak kepada jawab pe, tapi naknya wujud hati puak-puak dia tu terima gapo hak dia duk dengar nasihat. Nabi Hud sebut pula, patutkah atau benu Nabi kulli ri'in ayatan ta'bathun? Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam? Maknanya patutkah dengan gai yang ada pada puak-puak mung semua ni mungkin duk buat bina air ataupun duk pergi tebuk bukit sebagai tempat yang kamu rasa sangangam ataupun rasa alangkan? Tu maknanya sergam. Sergam artinya pasang alangkan, orang tengok tu, oh rana ni boleh buat siapa begitu mau. Ha tu gitu tu. Ni kaum Nabi Hud, puak-puak Ad ni pasang-pasang itu yang Allah Ta'ala bagi kepada puak dia. Dalam tafsir Ibn Kathir sebut katanya, Allah Ta'ala wi semua segala-gala kemudahan, kesenangan dalam hidup. Ada sungai, ada pokok kayu, ada anak, ada harta benda, pakaian yang molek, duduk pula, duduk pasang mewah. Sehingga apabila mewah terlalu lama dan kesenangan yang begitu panjang masa dia, siapakah kaum Ad ni, siapakah deraka kepada Allah. Lepas tu, hak besar sekalinya,
beribadat lain daripada Allah. Maknanya syirik. Semoh tu sujud kepada benda ni, gotu. Banyak kara-kara pasal bidah khurafat puak-puak dia duk buat. Itulah Nabi Hud apabila kita tengok keadaan kaum dia, kerkal kecek bahasa kapung mudah-mudah hilip pala, aku nak buat lagu manalah nak cokeh puak-puak ni semula nak jadi molek. Teruk ni duk dalam keadaan pasal suk samran, sehingga benar-benar hak jadi mabuk kaya, suka seronok puak dia buat habis. Ngab judi, ngab zina, ngab mabuk, gotu, goni, gotu. Belaka. Sebab apa tu? Sebab seni. Ya goliknya orang apabila seni, dia mula mikir nak pergi buat gotu, nak buat goni. Tapi dia duduk dalam keadaan susah, dia tak ada mikir. Hanya sebab itulah. Sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni, kita kena ingat semua katanya, kesenangan itu adalah satu nikmat. Tapi dia pergi guna nikmat tak kena, maka dia nak jadi glewing. Supaya harta benda kita, kesihatan kita, nah kesenangan yang Tuhan bagi. Orang apabila tak ada asah agama, tak ada keropongkan dalam hidup dia, dia mula nak pergi buat perkara-perkara yang tak molek. Dengan harta benda dia dia ada tu, harta dia ada, dia mula mikir nak buat perkara-perkara yang menjadi sebab dosa. Buat gitu, buat gini. Buka bond, buka gotu, buka gani. Dengan kesenangan yang tu hewi tu. Inilah kita orang Islam kena mikir molek. Katanya tu hewi kepada kita ni. Kadang-kadang tu nak uji. Nak uji, nak tahu katanya mu syukur setakat mana. Sebab tu Nabi Sulaiman, apabila tu hewi kepada dia kesenangan, dia kata kena, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ayat ni duduk dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman dia katanya, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak uji aku, adakah aku kufur ataupun aku syukur. Ha, tu. Nabi Sulaiman ni Masya Allah, tuhewi kepada dia jadi rasul dan jadi raja. Dia boleh retoh hampir-hampir sekerak dunia pada masa tu. Supaya Raja Zulkarnain juga, yang tu sebut ni banyak dah kita duk dengar. Nak ayat katanya, orang apabila suk samran turuk harta apa ni, sebalik pada tu, orang yang pasal itu hewi kesenangan, bui kesihatan dan bui apa kelebihan gotu, kelebihan gani, kalulah dia guna kok molek, alhamdulillah. Tapi dia guna kok tak molek, bukan zaman dulu saja, bahkan zaman sekarang ni kau lebih banyak manusia yang pasal duk di dalam tamnaing tai chai khana chai tamnaing mai tuk tong. Banyak mana orang yang duk kerja, walaupun kerja dia nampak beleh-beleh kalau kita kira dah, tapi dia berasa katanya dia lebih pada orang. Hasil dia masuk dia tu, duit masuk tai lawan dak tahu banyak mana, dia berasa katanya dia lebih pada orang. Ha tu, setengah-setengah orang dia tak ada nak pergi kukum diri, dia mula turut nafsu lalu dah. Ha tu dah duk joli tu. Jali dengan tino, dengan mabuk, dengan kaya, dengan pergi situ, pergi sini, Masya Allah, tak ada dah nak kuap-kum. Ngaji-ngaji tak ada dah. Semaya bear tak ada dah. Amal ibadat tak ada, tak ada, tak ada, tak ada belakang. Tapi hak ada tu dunia semata. Nak mikir ha dunia, tak ada mikir ha mati, ha akhirat. Masya Allah, ni kaum yang Allah tak ada rakyat pada zaman-zaman dahulu untuk jadi bodrian pengajaran kepada kita semua. Saya baca sekali lagi dah. Iaitunya puak-puak ni dia pergi buat umuh ataupun pergi bina tempat-tempat yang subsamran kepada puak-puak dia pergi duduk atas-atas bukit. Sebab apa? Atas-atas bukit ni orang sampai ke hari ni dia kena benar umuh di atas bukit. Cuba perhati resort-resort hak pasal harga mahal-mahal, Masya Allah, nuh pergi duduk kemocok bukit. Kalau kita tanya pergi buat apa nama atas bukit, jangan ha, sedap ni di atas bukit. Nah, boleh tengok kiutat kiri kanan 360 onsa boleh tengok. Tengok belakang bukit apa ni, umuh tu kecil-kecil. Hadok-dok bawah aku boleh tengok habis. Dia kata. Ha tu. Duk atas nung masya-Allah. Duk buat apa tu? Duk minum arak, duk berjudi, duk berzina, cari orang-orang tino duduk pak dalam nung. Orang-orang tino pun kena benar kau orang jatuh pasal duit-duit banyak. Lagu itulah tabiat manusia di atas muka dunia sejak daripada zaman dahulu sampai ke akhir dunia.
padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. Tengok ni. Ni Nabi Hud nasihat kepada puak-puak dia. Mung tak, puak-puak mung semua ni tak ada tujuan molek eh. Dok wak gatu wak gani wak gatu wak gani. Apa? Manusia pada hari ni pun lebih pada zaman-zaman dulu lagi. Kalau kita nak kira pada zaman lah ni tak? Minum arak, berjudi, berzina, mabuk, gotu gani. Masya Allah, bukan atas darat saja. Dari laut. Kapal-kapal, apa? Kapal besar. No. Masya Allah, orang kadang-kadang 5,000 orang. Duduk atas kapal. Kadang-kadang atas udara. No. Iaitu apa? Atas kapal terbang. Manusia berzina juga atas kapal terbang. Ha, tu. Suk samran. Masya Allah, sukanya. Tak, dengan suka, dengan mengilang, dengan seronok, gotu-gani. Dia tak khabar katanya, kalau sekiranya kapal terbang jatuh, mati habis. Kapal-kapal kalau dia tu hata angin, ribut mari, tergelai habis. Dia tak khabar. Sebab tu, kita bila kita dengar macam ni, kita gambarlah katanya, Allah beri nikmat kepada manusia, dia suruh kita syukur dan guna, kujingi dikena dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Kita pergi sikit lagi dah. Ayat 129. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya. Tengok. Tu dah wah-wah orang tua pada zaman dulu. Lah ni orang tak kecek mana dah. Kalau zaman dulu dia orang buat rumah besar-besar. Orang kata kan eh? Tak saya mati ke? Tak. Eh, buat rumah besar ni supaya tak saya mati ni. Tu kalau zaman dulu lah ni kita tak dengar mana dah. Orang kecek lagi tu. Sebab apa? Sebab rumah besar belakang. Rumah tu besar, rumah ni tinggi, rumah ni molek. Masya Allah, kita masuk setengah-setengah rumah ni, kita tengok, Masya Allah, banyak. Nga pelita rambu, nga gotu, nga tepat. Ha tu, habis tak tahu banyak mana. Setengah-setengah orang, okay. Nah, bukan hal rumah saja tak. Kadang-kadang kerang peradab-peradab dia tu. Nga jel, nga tali tekok, nga tali tangi, nga gotu, nga gani. Allah, banyaknya. Ha tu. Tapi, walaupun kaya tu hai tak ada duk lari kaya tu hai hak larinya jangan takabur, jangan angin, jangan tak keluar zakat, jangan tak sedekah. Ha tu kena ngaji nah, kena semaya jumaah, kena buat amal ibadat jadi orang hati bersih, orang genah diri, jangan kecek kasar, jangan kecek tengok dan sebagainya gitu. Tu hai tak ada lari ni orang kaya. Bahkan gunakanlah nikmat yang Allah Taala bagi betul dengan cara dia. Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis. Allah. Nak ayat katanya dia guna baikkan guna nafsu, guna pasal tak kena. Masa ada sikit lagi dah. Saya duk perhati ayat-ayat ni, ayat 130 ni. Kadang-kadang orang guna tak kena. Allah alam dah. Setengah-setengah saya duk perhati orang duk royak lah. Kalau dia ada nyakit goni ataupun nak buat jadi seteru, halah baca ayat ni. Wallahualam lah. Kita tak tahu katanya buat apa boleh orang pergi baca ayat ni. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Suruh baca sampai 3 kali, 7 kali. Kita tengok pak dalam tafsir tak ada duk royak ha ni. Nabi tak ada duk royak tapi orang pergi guna. Pergi guna. Siapa ke apa saya baca dalam setengah-setengah kitab dah. Orang sakit kepala. Orang sakit kepala baca ayat ni 130 di dalam surah Asy-Syu'ara. Lepas tu dia suruh apa ni? Suruh gonyoh kepala sendiri ni. Ambil tangan buat gini, wa idza batashtum batashtum jabbarin wa idza batashtum batashtum jabbarin. Dia kata baca boleh 7 kali insya-Allah hilang sakit kepala. Ha. Bila kita tengok orang pasal nak kedebel dengan kita, napa nak tengok dengan kita? Kita pasal orang tamada baca ayat ni boleh sampai 3 kali, wa idza batashtum batashtum jabbarin. Kita tak tahu tak katanya ambil mana tu. Boleh. Ambil ayat ni giduk baca sedangkan ha Nabi Hud dengan kaum dia. Wallahu alam. Ha tu saya boleh baca sekadar ni. Boleh royak katanya, boleh jadi gi guna tu. Guna tak kena dengan tepat dia ataupun wallahu alam. Orang-orang gi ambil mana tahu. Nah, tu hai royak dalam apa ni? Tafsir dalam tafsir katanya yasifuhum bil quwwati wal ghilzati wal jabarut. Tuhan sifatkan mereka itu guna kuasa, kekuatan dan guna amnat yang tak kena dengan tepat. Itulah. Nah, masa panjang dah hari ni.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.